Masih bersama Tugas Enteng. Kalau kita melakukan panggilan Zoom tapi di aplikasi Zoom kita tidak ada opsi untuk virtual background, bagaimana caranya ya untuk memunculkannya? Ini saya lakukan di Redmi Pad SE. Bagi tablet-tablet yang tidak muncul opsi untuk virtual background, silakan bisa gunakan cara ini. Nah, ini contoh adalah Zoom yang saya lakukan, tapi di sini tidak muncul efeknya. Bagaimana caranya? Pertama, kita keluar dulu ya dari rapat. Ini kalau menggunakan aplikasi Zoom memang tidak bisa untuk melakukan virtual background. Nah, harus kita uninstall dulu. Solusinya kita akan gabung ke Zoom lewat web ya, lewat Chrome. Setelah kita mendapatkan link Zoom dari WA atau dari sumber lain, terus kita buka di Chrome. Kalau tampilannya seperti ini berarti kita belum bisa. Nah, kita rubah dulu Chrome ini menjadi situs desktop ya. Nah, menjadi situs desktop. Kuncinya adalah itu. Jadi kuncinya adalah di situs desktop. Di mode desktop ini kita bisa melakukan gabung Zoom dengan browser ya, di sini bergabung dari browser. Kita akan gabung Zoom dengan menggunakan browser. Nah, seperti ini. Nah, ini kita klik tombol mikrofonnya dan kita beri izin pada halaman web untuk mengakses mikrofon sama video kita ya. Nah, kita berikan izin. Nah, ini video saya. Nah, ini kamera, bisa kita pilih mana yang mau kita pakai. Kemudian kita kasih nama ya di sini. Terus klik bergabung. Nah, dengan melakukan gabung seperti tadi, kita izinkan. Nah, kita bisa bergabung di Zoom ini dengan menggunakan Chrome, bukan menggunakan aplikasi. Nah, sehingga virtual ini ya. Ini satu saya dari HP, satu yang akan kita berikan background ya, BG virtual ini. Di pengaturan di lainnya sini, lainnya ada pengaturan. Kemudian di latar belakang. Nah, di latar belakang ini kita bisa buramkan. Nah, ini bisa ini ya. Atau kita mau tambah dari foto yang ada di HP kita ya, misal aja mana ya, ini mis ya salah satu. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini ya, atau ini bisa dipilih ya. Kalau sudah, kita silang. Nah, ini hasil dari gabung dengan menggunakan Chrome dengan mode desktop ya, sehingga saya bisa menggunakan virtual background untuk membuat Zoom saya lebih
bagus ya. Misalnya kita disuruh untuk bergabung menggunakan virtual background di tablet yang di aplikasi tidak ada opsinya. Nah, dengan solusi ini kita bisa melakukan gabung Zoom dengan virtual background di semua perangkat ya, tidak hanya di tablet, di ponsel, di HP, semua merek bisa melakukan cara ini, yaitu dengan gabung Zoom menggunakan browser ya, dengan mode desktop. Nah, dengan mode desktop. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tugas enteng.